Menindaklanjuti arahan Bapak Bupati Pinrang HA Irwan Hamid, Camat Watang Sawito A Sinapati Rudi bersama Kapolsek Urban Watang Sawito AKP Mu, Yusuf Badu, melaksanakan percepatan vaksinasi di wilayah hukum Mapolsek Urban Watang Sawito Polres Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan itu, Camat Watang Sawito Andi Sinapati Rudi mengatakan, kegiatan percepatan vaksinasi ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Bupati Pinrang untuk melakukan penuntasan vaksinasi di Kabupaten Pinrang sampai akhir tahun 2021. Vaksinasi yang dilakukan tenaga kesehatan dari Puskesmas Salo ditempatkan di dua titik yakni Aula Kantor Camat Watang Sawito dan Sekolah SMP 1 Kabupaten Pinrang yang mana dikhususkan kepada warga yang berusia 12 tahun ke atas, sedangkan untuk kegiatan vaksinasi di Aula Kantor Camat Watang Sawito dikhususkan kepada warga secara umum. Kegiatan vaksinasi kali ini memang kami mengangkat tema tuntaskan vaksinasi. Nah, untuk di wilayah Kecamatan Watang Sawito, kami dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan ini menargetkan untuk bulan Desember ini untuk menuntaskan vaksinasi yang ada di wilayah Kecamatan Watang Sawito sesuai dengan anjuran daripada Bapak Bupati. Untuk menargetkan peningkatan persentase penerima vaksin di Kabupaten Pinrang. Jadi di akhir bulan Desember tahun 2021 ini harus selesai, Pak? Harus selesai. Kalau untuk sasaran vaksin sendiri, ini ada golongan usia atau belum? Oh iya. Sasaran vaksinasi kali ini usia 12 tahun sampai dengan lanjut usia. Namun, untuk kesempatan kali ini sebenarnya pelaksanaan vaksinasi ini ada dua tempat yang kita laksanakan. Satu kita laksanakan di SMP 1, terus selanjutnya ini kita laksanakan di Aula Kantor Camat Watang Sawito. Sudin Syamsudin, ubah laku.